Halo semua sepuh, kembali lagi di channel Setiawan. Dan tentunya kali ini di game Bliss Brave Soul ya. Oke, baiklah kali ini aku cuma mau berbagi build Ichigo Queen C ini aja. Oke, jadi baiklah tanpa basa-basi, langsung aja kita simak videonya. Oke, baiklah sebelum itu kita ke edit dulu untuk lihat karakternya. Di sini kayaknya belum kubuild max deh. Di sini aku pribadi cuma ada 1/5, tapi lebih tepatnya sih 3/5 sih. Ini aku liatin dulu ya. Cuman sengaja belum kucolokin. Sebenarnya sih bisa kucolokin satunya sih, cuman kayak agak males aja gitu. Ini bisa kalian sendiri ya. Nih, aku punya 1, 2. Sebenarnya bisa kucolokin, cuman males saja. Nanti aja biar apa pushpoint level ke 200%. Selain itu biar apa namanya? Ya males aja. paling kalau kombi paling cuma nambah fokus saja, jadi nggak terlalu gimana. Tapi sini cuma aku coba 1/5, ngetes damage 1/5 itu kira-kira gimana ya. Jadi aku confirm. Terus ini tumbuhnya. Sini kalian bisa pakai fortification pill, terus ada kemari, terus ada katakora alpha ya. Nah sini aku kulitin aja ya, aja deh biar lebih gampang. Siapa tahu takutnya kalian apa ada punya item yang enggak kalian punya, jadi bisa kalian ganti gitu kan. Sekarang kita ke aksesoris, fortification pill sama ini sih aku yakin kalian gampang sih nyarinya. Si apa sih nama itemnya? Ini pokoknya. Astaga malaku remove. Nah, mana nama itemnya? Nah ini katakora alpha sih aku yakin ternyata pasti gampang sih, soalnya dia bisa didapat di bintang 4. Sedangkan kalau kemari, kalau kalian nggak punya, kalian bisa ganti ke siapa ya? Kalian bisa ganti ke ini Tensitai kalau kalian perlu ultinya jadi sakit banget. Terus kalian bisa ganti kemana ya, ini Ryukot nih, kalau kalian pengen dia movementnya speednya nambah 50%, jadi makin laju. Terus ada bisa pakai resi juga yang nambah astatnya 10%, ini cukup bagus juga resi ini, tapi tetap ngambil soul trait yang keduanya itu apa yang keduanya itu ngambilnya spiritual pressure 30% ya, itu aja sih. Terus ada lagi nggak ya kira-kira bisa diganti? Kalian bisa pakai hunting cap juga, sini juga ada tambahan spiritual pressure 15 atau 15, itu juga cukup bagus sih. Terus ada lagi nggak ya item penggantinya? Kayaknya sih nggak ada. Reset tiket itu nggak bisa. Terus kayaknya sih nggak ada sih. Cerita nggak. Nggak ada. Evolution itu stamina, heal Hojiko Jai nggak mungkin, cuma untuk healing effect doang. Yori nggak mungkin, ini heavy cuma untuk build quest. Fight electric nggak mungkin juga. Kayaknya sih nggak ada sih. Kalau pakai Shinten ini juga bisa dibintang 5-in. Kalau bisa dibintang 5-in itu boleh pakai Shinten. Tapi itu sih pribadi Shinten nggak ada, jadi otomatis ini aja build yang kalian pakai. Nah, fortification pill kemari sama ini paling namanya nggak inget. Terus ke karakter link. Untuk karakter link sendiri banyak nyaranin pakai damage inflict at full stamina ya. Ya itu pokoknya damage inflict at full stamina kayak cer gini kalian boleh pakai. Cuman sini orang aku pribadi nggak ada yang begitu wah. Jadi sini aku pakaiin ke strong attack damage aja, bebas sih. Jadi bisa dua opsi. Kalian bisa pakai kalau damage inflict at full staminanya kalian nggak punya, kalian bisa pakai strong attack damage. Jadi bebas ke diri kalian nih kan. Tuh damage inflict full stamina aku tuh nggak banyak. Ada sini, oh ada Grim juga nih. Aku baru ganti ke siapa ya? Ganti ke ini aja deh. kurang ini kurang
Ya kurang semua. Udah deh, gini aja dulu sementara. Jadi intinya pakai dua opsi, tapi lebih saranin itu pakai yang damage inflict at full stamina aja. Cuman karena sini aku kurang, jadi otomatis aku pakai yang strong attack damage aja. Yang strong attack recharge stem nggak perlu, soalnya pasif dia udah cukup GG sih. Jadi itu aja sih untuk aksesoris, oke. Okay. Terus untuk karakter link, oke. Okay. Terus kita lanjut ke bonus ability-nya ya. Sini kayaknya belum kubuil. Nah kan beneran belum kubuil, jadi sini aku naikin aja dulu. 20-in. Oke. Lanjut. Ya itu bahanku udah mau habis aja. Udah lama gak farming sih. Udah mulai males main gamenya. Terus lanjut lagi ke 20 semua. Oke. Lumayan. Oke. Dan seperti biasa karena ini char SP plus farming, jadi otomatis untuk 15-nya aku pasti ngambil full step dan damage boost biar dia makin OP aja. Terus untuk ke 20-nya kalian bisa ngambil apa ya? Ngambil apa aku ya? Aku pribadi sih pasti ngambil weekend defense sih biar lebih sakit aja. Weekend defense long straight kalau kalian mau ngedesnya jauh sih. Ya itu aja, kayak nggak ada yang begitu gimana? Itu cuma saya ambil weekend defense aja. Kalau mau diubah juga silakan. Tapi aku pribadi ini yang sering aku ambil. Karena damage-nya si Chico ini kan sakit banget kan. Ini udah full stamina damage boost. Ini udah increase-nya lagi strong attack ini kan. Tambah lagi full stamina damage boost jadi 41%, itu pasti makin sakit banget sih. Reduce strong attack 36%. 36% itu sakit banget. Dia untuk skill-nya udah reduce-nya udah cukup besar. Makanya build-nya itu ke strong attack damage ya. Nah, apa? Di karakternya itu. Strong attack damage. Tapi kalau kalian punya damage inflict at full stamina, otomatis aku lebih saranin pakai itu sih. Sedangkan untuk bullnya ini adalah bull yang paling the best sih. Kataku si Alpha, Kimari sama fortification pill. Ini bull paling the best. Oke, menurutku udah sama. Untuk aksesoris sudah, karakter link juga udah, bonus ability juga udah. Sini langsung aja aku tes aja. Jadi ini masih 1/5 ya. Bisa kalian lihat sendiri ini. Masih 1/5 belum kubuil banget. Nih, 1/5 ini 10. Ya lumayan lah nambah SP 500. Sini langsung aku coba ya tes build-nya. Ku biarin auto benar-benar auto. Sini ku coba ke Pushpioneer aja sih. Karena dia elemen hijau jadi otomatis ku coba warna biru. Sini aku coba di ultra aja ya. Mumpung warna biru dan juga mumpung enemies-nya itu human. Karena killer-nya si Ichigo ini kan juga human ya. Human sama holo. Apa sih? Apa sih killer-nya? Human, bener. Human sama holo. Jadi sesuai elemen hijau juga. Jadi sini mau kutes aja. Moga aja nggak meninggal atau nge-lag ya. Kalau nge-lag sih bisa-bisa meninggal ini. Untuk ubah timnya. Bawa aja deh. Oke. Bebas bawa aja. Ini 10 tiket aja. Langsung aja 10 tiket. Oke. Langsung aja kita pakai. Ini gua cobain aja di sini. Ya moga aja kuat. Kuat sih pasti kuat, cuman ya harus pada bisa menghindar sih. Kalau udah kena hit sekali aja, aduh. Damage-nya sakit banget, Bos. Oke. Okay. Lumayan. Itu 100k. Mendy yang 11k. Lumayan tuh 40k. Lumayan sih. 20k. Belasan kasih rata-rata. Ini main di Peter Quest yang itu ya, ultimate ya. Lumayan. Itu damage-nya. Udah sesuai clear ya, warna biru. Nah, harus pukul warna biru dengan human. Mas banget kalau ketemu human. Itu kenapa? Mantap banget. Hmm.
Human ini keras banget loh sumpah. Darahku cuma 1900. Sakit banget. Nice. Oh itu enaknya kalau udah shooter. Life steal-nya kenceng banget. Di skillnya udah kayak Aizen ya. Ada warna ungu sama putih itu. Jadi sih kalau nggak punya Aizen bisa pakai dia sih. Sama-sama cerpen bagi ya. Sama-sama life steal-nya kenceng. Enak bagi. Enak banget. Jadi nggak rugi juga kalau kita ngambil full stamina di back boost. Dia juga cereng. Nggak rugi sih. Karena nggak begitu apa bonus ability pertama dari Nimbus tuh kita nggak bakal perlu khawatir karena dia punya life steal yang kenceng. Wah, jadi otomatis pertama dari Nimbusnya pasti sering kepake sih. Astaga, kehit dong. Ketemu lagi, mantep. Oke, langsung aja kita coba tes ulti. Ini dia ultinya, ini masih ultinya. Cakep banget sih animasinya. Berapa tuh 300k? Tuh masih 1/5 padahal. Lumayan. Turun menit 1 menit 35 detik. Ya lumayan lah ya. 1 menit setengah lumayan sih. Berapa? 115.000 aja. Sama kayak extra quest per 1, 2, 3. Gak ada bedanya. Ya kalau di sini sih cuman kalau pertama main kali main aja bisa dapat 500.000, udah itu yang gak worth it ya karena susah sih yang di ultra ini. Jadi otomatis ya kalian main farming sini aja ya, farmingnya nanti tunggu tanggal 5 aja sih, di farming 4 extra quest 4, 5, 6 biar bisa apa ya, biar satu kali main itu 150.000 kan. Ini bisa kalian sendiri ya, tuh cuman punya 3 sebelumnya 2. Jadi ya lumayan. Walaupun aku nggak begitu peduli sama push point event sih, tapi ya udahlah ya. Biar percepat 3 juta aja, udah itu aku mau fokus ke Chronicle. Oke sih, Pup, mungkin itu aja video kali ini tentang pembahasan ku tentang apa berbagi build untuk Ichigo. Vince ini jelas damage-nya sakit banget, life steal-nya juga kenceng. Bisa gantiin Aizen juga, apalagi clear dia human ya. Untuk clear human itu masih sedikit banget sih yang menurutku yang bagus. Dari ini langsung keluar yang bagus banget, jadi alhamdulillah lah ya. Ya walaupun aku nggak dapet Tensa Jagged yang biru sih, cukup kesel banget. Tapi udah teori bersyukur aja, lumayan seenggaknya udah punya 3/5. Alhamdulillah dari 10 step ya. Kemarin sempat ku mulung-mulung akhirnya bisa 10 step. Tuh. 10 step dapat Ichigo 3/5, Oko 4/5 ya. Nanti Tensa Jagensu mungkin nunggu single banner aja itu, tapi kalau aku punya op ya. Aduh ya, moga aja beneran punya op, amin. Oke Puh, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Good luck buat kalian semua sepuh untuk gacanya di game apapun pastinya ya. Oke, good luck, sampai jumpa di next video.